Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa PMMI TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala menyongsong hari ini di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan menghadapi di bulan Maulid. Marilah kita coba untuk menggali dan meratapi dalam satu titik, yaitu di bulan Maulid. Terkait dengan bulan Maulid, coba kita menelisik dengan kalimat, apakah sih Maulid itu? Maulid adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebat dan betapa bahagianya jika mendengar kalimat Maulid. Maka coba kita ikuti dengan man aqdama maulidi kuntu safian yaumal qiyamah. Mengagungkan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, hanya mengagungkan, kita akan didapatkan hidup bersama di yaumal qiyamah, satu surga berdempingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pemirsa PMI, PMMI TV dimanapun Anda berada, untuk merangkai satu man aqdama maulidi kuntu safian yaumal qiyamah fil jannah, perlu rangkaian-rangkaian dengan galian, mengutamakan solawat, mengagungkan solawat, apalagi setiap hari tidak ada batas waktunya untuk kita bersolawat. Apapun waktunya, asal kita tahu definisi daripada hidup untuk membaca solawat, kita akan bersama-sama mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, solawat adalah satu tolak ukur kita yang bisa dibaca kapan saja, yang bisa diamalkan di mana saja, bukan hanya di musola, bahkan di tempat semting suci bersih untuk mengundamkan solawat, mengumandangkan solawat dimanapun, insya Allah bisa untuk berjalan keterkaitan dengan solawat yang lain. Maka dengan salawatlah, insya Allah setiap hari, setiap waktu, tidak ada batas ketentuan waktunya dan kapan jumlahnya, kita perbanyak dengan salawat. Apalagi kita terkait dengan salawat Fatih. Mari kita ikuti bersama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhliko wal khatimi lima sabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihil adim. Terkait dengan solawat, kita adalah hidup di dunia, kita adalah hidup bertetangga, kita adalah hidup berumah tangga. Tak salah, tak ada salahnya kalau kita mengajak tetangga, mengajak saudara untuk bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, solawat yang ringan kita baca, solawat yang ringan kita amalkan, tapi mempunyai makna yang terkandung, faidah yang besar dalam solawat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, bebas solawatnya apa saja, yang bisa solawat rohmah, baca solawat rohmah, yang bisa solawat peti, baca solawat pati, yang bisa solawat apa saja tanpa terkecuali, yang penting kita bertawadu untuk mengagungkan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bentuk-bentuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sejenak dan sebentar kita berpikir bahwa hidup
di dalam keterkaitan ini untuk bersolawat, maka yang sangat ringan, yang sangat pendek ada, yang sangat pendek ada, yang sangat panjang juga ada. Terkait yang inti pokoknya adalah kita mengamalkan sholawatnya, bukan besar banyaknya, yang penting kita untuk terbiasa membaca sholawat, apalagi di bulan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita kenal dengan bulan Maulid, banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan pengajian dan rolias sebagainya. Hadirin pemirsa PMMI dimanapun Anda berada, hal terkait tak lupa dalam Maulid adalah kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacakan satu solawat kepada siapapun yang tertuju, memerintah kepada siapapun yang beralakan dengan satu titik, kita akan bisa menggali solawat lebih banyak, faidah lebih banyak, dan berharap besok kita akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Satu-satunya Rasulullah yang bisa memberikan satu syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang lain. Hal yang terkait ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, bisa bersilaturahim, bisa dengan apapun kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa PMMI TV dimanapun Anda berada, hal terkait ini saya pribadi manusia biasa, manusia biasa tak lupa dan tak henti. Secara kiasan, secara mudoroah, secara berbarengan kita hidup di lingkungan masyarakat yang tidak kalah pentingnya untuk hidup terkait ini, maka kita akhiri dengan salah satu hal yang tak lupa kiranya untuk bersama-sama mengandung makna yang terkait ini. Dan akhir daripada pertemuan hari ini, kita terkesimpulkan dan menyimpulkan hak keterkait ini. Hal yang ada adalah kita mengagungkan sholawat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.